Ambo cerita ambo, ambo cerita pada waktu ambo nak balik daripada Mesir. Sudah besar belakang, sijib, apa-apa nama ni, kuasa belakang. Ambo pergi ke Masjid Azhar. Dia Masjid Azhar ni lepas main Jumaat, ada tukgu-tukgu tua. Dia ada canda hati. Nanti orang pergi ngaji Quran dengan dia. Cakap suka dia. Kita sini ada, tak ada Allah Allah. Guru Quran, guru matematik, guru sains, juga duduk nyana hati. Cikgu-cikgu orang matematik tu juga menas. Kerana tiang tertentu, orang tahu dia ni bagian kira'ak ke, bagian tajwid ke, bagian fiqh ke. Jadi dia pergi seorang guru tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isyidi, nakra' alaikal Quran. Nak baca Quran tu. Nak baca Fatihah. Amba baca Fatihah. Dia baca Fatihah, dia kata, dia kera ayam membaca apa? Kita baca Fatihah, hujab kecil lagi. Mula hayah, mula mu'amu ni ngajar Quran. Untuk guru Quran, kapung galak pulang belakang. Bila dia baca depan dia, dia kata, mau baca apa? Baca Fatihah lah, Syekh. Ada, tak ada, betul dia. Salahnya, A'udzubillah, inna syaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Dia tak boleh begitu. Ar-Rahim, Ar-Rajim, Ar-Rahmanir-Rahim, Rabbil Alamin. Kita ni Rabbil Alamin, Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin. Bak dalam semaya yang berlaku juga. A'udzubillah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Macam tak ada iya. Ar-Rahim, pada hati, nak sampai kau ni ada iya tengah. Jadi maksud Ar-Rahim, Ar-Rajim. Lepas pada jim, nak sampai ke mim tak ada ya tengah. Rajim. Bila ada ya mati, kita tanya. Bapa yang kita buat? Piak. Bapa? Akak tanya ketiga, piak. Allah Akbar. Ini bahasa jahil, tidak bahasa syafi'i. Nak no, akak tanya supaya bahasa syafi'i, akak molek. Buat supaya bahasa syafi'i. Jangan pandai-pandai. Begitu ya kita sekarang ini, baca Quran kena ingat. Dalam Ramadan, pernah ni semua. Kalau boleh tiap-tiap berhubung, tiap-tiap surat tu, balik sah, kena ada latihan semula. Rib apa kita bagi? Renew. Latihan semula, tajdid. Ibu bapa panggil anak-anak baca tahu. Kan ibu bapa juga tak kena juga. Baca awal, baca tahu. Ibu bapa tak pandai tahu juga. Kena ada tu buku sore, khusus bulan Ramadan ni, baca tahu semula. Hok bagi mati kena mati. Hok mat kena mat. Hok idgham, kena idgham. Hok ikhlas. Ar-Rahman Ar-Rahim, Malik Yawmiddin. Pas pada dah nak nyapa ke nun tak ada ya tengah so. Mati din. Ia kena abudu wa ia kena sta'in. Kena panggil ain, kalau lepas pada ain tu ada ya tengah mati. Jadi aku buat sta'in Melayu, Rahman Ar-Rahim, Malik Yawmiddin. Membaca gapo lagi, baca teh tu dah tidak teh begitu lagi. Allah kata itu. Ingat perlahan-lahan, berapa puluh tahun itu? Amo balik tahun 92. Ini tahun berapa ini? 70 tahun. 50 tahun. Ingat benda-benda begitu. Ya Allah, kalau melihat kak tulis lagu tu ketika aku semayang, akhirat aku pun jana habis semayang. Kerana mereka kata, tak baca teh, baca orang lain. Wajib baca teh, tak baca teh. Teh ni mengandungi huruf-huruf. Alim ulama kita bila nak huruf teh tu, apa aku tak ingat. Huruf sejak tadi pada Bismillah. Bismillah ni teh kalau tidak, itu satu khilaf. Syafi'i kata, Bismillah masuk dalam teh. Orang lain kata, teh ni start daripada Alhamdulillah. Bismillah ni tidak teh dah. Bukan cuma tiap-tiap sarah. Tiap-tiap surah ada bismillah sebagai batu tanda, sebagai batu tara. Tak apalah begitu. Jadi benda-benda begini para nabi dalam bulan Ramadan ini kita kena beringat molek. Kita doa Allah mudah-mudahan Allah Ta'ala panjang umur kita tahun ini biar dan Ramadan pula bagaimana Allah beri pada kita lepas kita dan Ramadan. Dan Ramadan kita ni jangan jadi puasa kamu sebut jangan puasa sekara jangan. Puasa sombak, baca Quran, tilawah, tahajud, mikir, berzikir semua sekali kita buat belakang Ramadan sebagai Nabi kita Muhammad. Kalau mengundi bulan Ramadan pun mengundi cakap Quran, tidak mengundi cakap kebangsaan.